Takarannya 1 sendok gula ini dan 1,5 sendok kopinya takarannya. Kemudian dimasak air sampai mendidih. Ini airnya sampai mendidih. Dihidupkan dulu kompornya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Biar cepat mendidih, pasang tutupnya. Tunggu beberapa saat. Ini lantaran hari hujan nih, kalau cara membuat kopi pas hari hujan untuk disaji, untuk minum sendiri. Nampaknya sudah mendidih seperti ini, sampai mendidih seperti ini. Kita buka. Nah, matikan kompornya, lalu disiram. Ini sudah bisa disajikan. Minum langsung. Diaduk sampai rata dulu. Tinggal merasakan kenikmatan yang kawan-kawan. Karena rokoknya. Oke, sampai jumpa lagi.